Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya, Suardi Amir Di sini di channel Medeka Belajar Free daily knowledge and step-by-step step tutorials Sabar Medeka Belajar, pada kesempatan ini Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara Mendaftar di Canva Khususnya untuk di Canva for Education Sebelum kita mendaftar, sahabat Merdeka Belajar harus menyiapkan dua hal dulu. Pertama, email yang akan didaftarkan. Pastikan ini belum pernah didaftarkan di Canva sebelumnya. Yang kedua adalah dokumen. Dokumennya boleh berbentuk sertifikat pendidik, kartu organisasi profesi, SK mengajar, SK pengangkatan, Surat keterangan dari kepala sekolah yang menandakan bahwa sawan merdeka belajar itu adalah benar-benar seorang guru. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak tutorialnya sampai dengan selesai. <SILENGALAN> Sahabat merdeka belajar, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk di Canva.com, kemudian slash education. Di sini ada tulisan "teachers" dan "school" yang kita pilih adalah "teachers get verified". Diklik seperti ini, kemudian selamat datang di kanva untuk pendidikan. Kita memilih akun Gmail yang akan kita daftarkan, ya. Sahabat merdeka belajar, kita klik "lanjutkan" dengan Google, kemudian kita klik "emailnya". Ini boleh kita skip, ya. Baik sahabat Merdeka Belajar, setelah kita mendaftar, maka akan muncul pop-up seperti ini. Tapi kalau tidak muncul, sahabat Merdeka Belajar, boleh ke kanva.com, kemudian slash education lagi ya. Diulang seperti itu, kemudian pilih get verified lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jangan dilewati ya, kita klik mulai. Kita masukkan namanya, misalnya namanya Rita Hermalia. Kemudian kita masukkan nama sekolah kita, misalnya nama sekolahnya adalah Tanjung Jabung. SMA 3 Tanjung Jabung Timur. Dan websitenya tidak perlu diisi karena sekarang boleh opsional. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah di bagian ini kita akan mendaftar dengan memasukkan berkas kita. Saya coba memasukkan kartu pokja saya ya, Saban Merdeka Belajar. Saya pilih jelajahi. Kemudian saya pilih download. Di sini karena di sini saya menempatkan kartu pokja saya tadi. Nah kartu pokjanya ini. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian kita pilih lanjutkan. Dan di sini kita boleh mata pelajaran yang kita ajar. Kita pilih ya, misalnya kita mengajar uh, sains. Kalau tidak ada mata pelajarannya, Sabar Merdeka Belajar boleh pilih salah satu saja yang serumpun dengan ini. Yang ada di sini ya, tidak perlu sedih ya kalau misalnya tidak ada mata pelajarannya di sini. Silahkan pilih lanjutkan. Kemudian silahkan pilih jenjangnya. Misal saya mengajar di SMA, pilih kelasnya, kelas berapa, kelas 10 dengan kelas 11, kemudian saya kirim. Nah, setelah kita kirim, sahabat Merdeka Belajar, kita cek ke email ya. Kita masuk ke gmail.com, akan ada notifikasi dari Canva bahwa permohonan kita telah diterima. Nah, seperti ini, kita klik. Nah, ini baru permohonan ya, sahabat Merdeka Belajar, belum uh, diterima. Nanti kalau sudah diterima, akan ada seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Selamat datang di Canva Pendidikan. Nah, seperti ini. Dan sahabat Merdeka Belajar harus bersabar ya, karena e, biasanya kanfa itu butuh waktu maksimal 48 jam. Kalaupun nanti belum, sahabat Merdeka Belajar akan ada nanti penolakan. Kalau penolakan, silakan masukkan berkas yang lainnya ya, dan pastikan pada saat di-scan ataupun di-foto, nama dan identitas yang lainnya itu jelas terlihat. Udah banget kan mendaftar di akun kanfa for education untuk saat ini? Semoga membantu.